Ya, kembali di vlognya Iqbal Arianto. Kali ini yang Toyota Agya G CVT yang non TCO ya, 2023. Yang ini warna abu-abu. Kalau yang di video saya sebelumnya itu yang G CVT yang TCO dia sudah ada body kit. Kalau ini belum ya. Belum ada body kitnya, jadi perbedaannya tadi ada di radar kamera ya, terus kamera belakang, kemudian body kit ya. Kalau ini yang G CVT biasa, ya dalamnya hampir sama, cuman tadi dia bedanya nggak ada kamera radar di situ ya, ada kamera radar. Ya hampir semuanya warna hitam ya di interiornya. Dia sudah dapat apar, kemudian ada tempat plat nomor ya, dan kunci-kunci lainnya. Ini transmisinya CVT, AC-nya digital, ada head unit 7 inch ya, touchscreen. Steering-nya sudah tilt steering ya, walaupun belum teleskopik, dan dia sudah ada engine start stop ya. Choknya semuanya warna hitam ya. Tuh. Ini yang tipe G CVT. Warna abu-abu. Velgnya sama ya, R14, dia single tone ya. Ukuran bannya 175/65. Dia juga sudah ada sensor parkir. Nah, dia belum ada kamera mundur. Kalau yang tadi TCO dia sudah ada kamera mundur ya. Wiper belakang ada, topi belakang ya. Ini antenanya di sana, ada high mount stop lamp. Itu ya. Ini yang tipe G biasa CVT. Dia sudah pedal shift ya teman-teman ya. Pedal shift, ini lampu. Dia sudah ada VSC juga, power window, autonya CC driver ya. Ini ada electric mirror. Ini bahannya semuanya hard plastik ya. Ada cup holder, kemudian ini untuk buka bensin. Ini ya CVT-nya, keren. Nih lampunya. Dia lampunya begini ya, sama ya, kayak yang dia sudah full LED ya. Ini, ini ada lampu DRL, cuman harus mesin nyala, dia baru bisa nyala ya. Ini harganya 197 atau 195 teman-teman. Ya. Jadi ada 3 tipe, tipe E, tipe G, dan tipe GR. Tipe E-nya manual, tipe G-nya ada yang manual dan matic, dan GR-nya juga ada yang manual dan matic ya. Keren ya, emang keren. Cuman harganya. Nah, kalau yang G ini masih masuk LCGC, tapi kalau yang GR nanti sudah bukan lagi LCGC, karena harganya hampir 250-an juta ya. Mantap ya. Masih di Nasmoko Prokerto ya. Belum ada info resminya apakah sudah ada test drive-nya atau belum. Kalaupun nanti sudah ada test drive-nya, kita upload lagi di video teman-teman. Itu, terima kasih. Sampai jumpa di video vlog berikutnya.